merdeka. Di hari kemerdekaan ini, apa ya yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa berikan? Gak tau lah, yang jelas karena posisi saya sekarang lagi ada di luar negeri, kecintaan saya terhadap negara sendiri bisa disalurkan hanya dengan berusaha bertanggung jawab aja. Maksudnya gini guys, bertanggung jawab di sini contoh kecil ya, seperti kayak kita nyebrang jalan itu harus tunggu lampu hijau dulu baru kita nyebrang. Itu adalah salah satu tanggung jawab. Maksudnya begini, coba kalau seandainya kita nyebrang jalan pas bukan saatnya nyebrang, karena suka ada luak liuk, ah nggak ada mobil padahal masih lampu merah, berlek, itu salah. Kalau seandainya ada taksi lewat atau bis lewat nabrak kita, terus kan beritanya sampai ke Indonesia, ada BMI ketabrak gini-gini, contohnya ya seperti itu aja guys. Jadi berusaha bertanggung jawab untuk diri sendiri di luar negeri, apalagi sampai kepada hal-hal yang terlalu jauh karena terlibat kayak perdagangan hal-hal yang barang-barang itu wah udah terlalu mencemarkan nama negara gitu. Jadi berusaha berbuat baik, berusaha semaksimal mungkin bertanggung jawab untuk diri sendiri, untuk keluarga di Indonesia, dan untuk yang di atas. Seperti begitu kalau menurut saya arti kemerdekaan di posisi saya yang lagi berada di merantau di luar negeri, kayaknya seperti itu aja. Bertanggung jawab untuk tidak mencemarkan nama Indonesia aja, itu udah salah satu the best untuk para pejuang devisa kali ya. Kayaknya menurut saya seperti itu guys, karena apa yang bisa saya berikan untuk negara saat ini mungkin ya itu aja, itulah seperti itu, apalagi prestasi apalagi gitu. Jadi ya udah berusaha tidak memberikan pencemaran terhadap negara sendiri, kayak seperti begitu aja ya guys. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Semangat untuk para teman-teman BMI yang ada di luar negeri, semangat, semangat bekerja, semangat, semangat menabung, semangat untuk keluarganya. Thank you for watching. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat bernaung di hari tua sampai akhir menutup mata. Yes.